Halo Stylovers, balik lagi di YouTube channelnya Stylo Indonesia bersama aku Dinda Stylo. Nah, kali ini Dinda Stylo udah punya beberapa berita terpopuler di minggu ini seputar fashion dan beauty di kalangan selebriti nih Stylovers. Kira-kira ada siapa aja ya? Coba ikutin terus yuk. Berita pertama datang dari artis Didikan Ahmad Dhani Stylovers dengan judul artikel Lama Menghilang dan Dikabarkan Hamil di Luar Nikah. Artis Didikan Ahmad Dhani ini kepergok bawa tas seharga 2 miliar. Penyanyi tersebut adalah Alexa King Stylovers. Alexa King merupakan salah satu penyanyi cantik besutan Ahmad Dhani yang bergabung dengan Republik Cinta Management pada tahun 2009 silam. Namun, nama Alexa Key seakan menghilang di telan bumi dan tak pernah lagi muncul di layar kaca. Bahkan disebutkan bahwa dia menikah karena hamil di luar nikah. Foto pernikahan Alexa pertama kali diunggah justru oleh makeup artist Happy Herviani Watimena. Alexa tampil cantik dengan riasan pengantin yang sederhana. Dirinya memakai gaun off-shoulder warna peach rancangan Zikra Soraya. Penampilan Alexa di pernikahannya tampak berbeda dari biasanya nih Stylovers. Alexa yang dulu kerap tampil dengan rambut keriting, kini merubah gaya rambutnya menjadi lurus. Wanita yang tahun ini akan berusia 24 tahun ini juga terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Namun, di balik penampilannya, netizen justru mengaku salfok dengan perut Alexa yang disebut tampak buncit. Bahkan ada yang menyebut bahwa Alexa hamil di luar nikah. Alexa pun membantah hal tersebut dalam sebuah Q&A di sosial medianya. Alexa menyebut bahwa dirinya sudah akad nikah sejak Juli 2017 silam. Setelah lama menghilang, Alexa pun mengejutkan jagat maya dengan penampilan terbarunya. Hal ini lantaran ia ketahuan menenteng tas dengan harga yang cukup fantastis. Dalam sebuah unggahan akun Instagram, tampak Alexa menenteng tas tak biasa di acara Ola Ramlan. Tas bermerek Hermes tersebut terungkap memiliki harga mencapai 150.000 US dollar atau jika dirupiahkan menjadi senilai 2,1 miliar. Warganet yang melihat hal tersebut cukup terkejut. Hal ini karena dirinya tak lagi eksis di jagat hiburan. Namun, dalam potret tersebut terungkap latar belakang sang suami Nista Lovers. Salah seorang warganet menyebut bahwa hal tersebut sangat wajar. Hal ini lantaran suami dari Alexa merupakan seorang pengusaha. Ditambah lagi sang suami adalah anak pejabat. Sampai berita ini turun, belum ada klarifikasi dari Alexa Ki mengenai hal tersebut nih Stylovers. Berita kedua datang dari artis Amanda Manopo nih Stylovers. Dengan judul artikel Amanda Manopo kepergok punya tato di dekat ketiak saat pemotretan seksi cuma pakai kemben. Artis cantik Amanda Manopo lagi-lagi sukses mencuri perhatian. Dengan penampilannya yang semakin seksi, sosok Amanda Manopo seakan selalu berhasil jadi perbincangan di setiap unggahannya. Seperti unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Amanda Manopo tampak memamerkan hasil pemotretan terbarunya. Di foto tersebut, penampilan yang seksi terlihat pada gaya Amanda Manopo. Gadis berusia 20 tahun ini tampil seksi dalam balutan busana model kemben atau bustier. Jumpsuit tersebut juga terlihat makin modis karena tambahan emblazement berwarna gold. Amanda Manopo juga terlihat makin memesona karena pulasan makeup flawless di wajahnya nih Stylovers. Namun, kali ini netizen justru dibuat salah fokus karena terlihat sekilas ada tato di dekat ketiak Amanda Manopo. Sejumlah komentar pun langsung memenuhi kolom unggahan Amanda Manopo kali ini nih Stylovers. Misalnya saja, komentar dari pemilik akun @CaptainRoger yang bilang, "Anjrit tatoan gengs," tulisnya. Dan ada pula komentar dari pemilik akun @mbagruzis yang bilang, "Mantap tatoan," tulisnya. Tak ketinggalan,
Ada juga komentar dari pemilik akun @shela_sherpy yang bilang, melihat sesuatu di bawah ketiak, ada gambar pistol, tulisnya. Sungguh jeli ya style lovers mata netizen. Dan berita ketiga datang dari istri Ardi Bakri nih style lovers, dengan judul artikel, istri Ardi Bakri tampil super seksi pakai atasan ketat warna kulit, bentuk tubuh Nia Ramadhani justru bikin salvo. Siapa sih yang gak tahu Nia Ramadhani? Menjadi seorang artis yang kerap bermain sinetron, tentu membuat nama Nia Ramadhani gak asing lagi terdengar di telinga kamu kan, style lovers? Yap, tak hanya kehidupan pribadinya yang kerap jadi bahan perbincangan, penampilan istri Ardi Bakri ini juga selalu berhasil mencuri perhatian. Tak hanya itu saja nih, style lovers. Meski kini Nia Ramadhani telah memiliki 3 orang anak, dirinya justru kerap bikin iri netizen karena tubuhnya yang langsing dan sering disebut sebagai body goals. Misalnya saja pada penampilan terbarunya, dilansir Stylo ID dari akun Instagram pribadinya, tampak penampilan Nia Ramadhani yang seksi mengenakan atasan ketat bernuansa warna kulit, yaitu warna coklat. Atasan model one shoulder tersebut ia padukan dengan bawahan berupa celana panjang ketat yang membuat tampilan Nia Ramadhani semakin seksi memesona. Gak cuma itu nih style lovers, gaya make up Nia Ramadhani juga terlihat makin memukau. Nia Ramadhani terlihat mengenakan gaya make up natural super flawless. Riasan alis yang on fleek membuat tampilan wajah istri Ardi Bakri ini makin cantik. Rambutnya yang panjang juga digerai dan di-styling bergaya curly pada bagian ujung rambutnya. Semakin membuat tampilannya Ramadhani juga anggun dan elegan. Meski begitu, netizen justru salfok dengan bentuk tubuh langsing Nia Ramadhani nih, style lovers. Misalnya saja, komentar dari pemilik akun @evywigati. Apa sih rahasianya mbak, kok badannya tetap langsing banget, katanya. Dan ada pula komentar dari pemilik akun ren.antika yang bilang, mama muda anak 3 bodinya unj. Dan ada juga komentar dari pemilik akun @ika_widodo_ika yang bilang, cantiknya kebangetan. Kalau menurut kamu gimana nih style lovers? Nah style lovers, itu dia tadi berita terpopuler dari kalangan selebriti seputar fashion dan beauty yang cukup menyita perhatian di minggu ini nih style lovers. Biar kamu gak ketinggalan berita-berita terupdate, kamu bisa langsung klik di www.stylo.id untuk berita seputar fashion dan beauty di kalangan artis. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Dah.